kendaraan umum. Ketika memang benar-benar satu, polusi udara sekarang ini kan lagi nggak baik ya. Nah itu baru saya akan, apa namanya, mungkin bisa dipikirkan kembali untuk tidak menggunakan masker. Terus kalau misalkan di kendaraan umum itu, jadi misal ada orang bersin gitu ya, itu dia tuh peka gitu untuk menutup mulutnya dengan baik kayak gitu. Itu baru sih. Polusi itu, jadi saya lebih nyaman pakai masker karena banyak polusi. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.